beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Pertama kan dari aspek pelanggaran, dan itu mungkin kan sekarang sedang diproses untuk panjugumilangnya, ya itu satu hal. Nah kalau itu ke nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa. Nah, kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, ya cukup besar ya. Ya. Berapa jumlahnya itu? Dan ini perlu dibina, perlu di supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Ya, kita tunggu aja. Nanti kan saya sudah mempercayakan kepada Menko Polukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaian seperti apa tentang pesantrennya, kira-kira seperti itu. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, tak percaya.